Halo sahabat angler, dimanapun Anda berada, di tangan saya ini sudah ada dua joran kolong, yaitu yang satu Xenon Speedmaster dengan desain Japan style, dan yang satunya Kamikaze. Kamikaze juga menggunakan desain Japan style. Ini sama-sama dengan ukurannya Kamikaze 2 meter 10, sedangkan yang Xenon saya memilih yang 180. Menurut saya, buat teman-teman yang suka main di kolam, sungai, muara, danau, ini praktis kalau dibawa-bawa dan bentuknya cukup menarik. Saya ini dengan harga 200 ribuan. Panjangnya sendiri, ini baru datang. Jadi season pertama seperti ini dia. Season pertama, teksturnya dari Kamikaze ini lentur, enak. Untuk reel setnya sendiri, ini sepertinya udah belum Fuji, cuman ini seperti apa ya? Bukan aluminium. Aluminium menurut saya. Kayaknya enak sekali. Di ujung season pertama menggunakan fiber. Ini sebenarnya fiber. Dan untuk season kedua, ketiga, keempat dia menggunakan karbon ulu. Kita lihat yang satu, yang ini Xenon. Xenon Speedmaster. Ini lebih kekinian ya dengan modelnya, cara menaruh ringguitnya. Buat teman-teman bisa dilihat rapi sekali. Ini 4 ring. Di depannya juga fiber. Joran pertama. Ini enak sekali kayak sepertinya. Buat teman-teman. Kuat ini, Bro. Oke. Jadi seperti ini dia. Biar lebih enak ya, Bro. Di sini ada tulisannya Caterpillar. Kamikaze Caterpillar. 210 panjangnya. Sedangkan di sini ada tulisan Kamikaze Big Power. Mantap gak modelnya? Cantik kan? Dan yang satu seperti ini Xenon ya. Pakai busa Eva ya, Bro, ini. Sama-sama Eva. Reel setnya seperti ini. Sama-sama cantik, Bro.
Ini Xenon Speed Master ya, bro. Xenon Speed Master. Seperti ini dia. Ini penampakan dari Xenon Speed Master. Saya nggak perlu istilahnya banyak-banyak mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi mungkin hanya sekedar rekomendasi buat teman-teman yang suka main ke kolam, rawa, sungai, muara, ini bagus kayaknya ini, bro. Dimasukin di tas juga masuk ini. Cantik ini. Nah, oke. Nah,